Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Alfi Audio TV. Kali ini saya kedapatan sebuah televisi Sub Piccolo dengan kerusakan TV ini. Ada gambar. Cuma apabila kita untuk memprogram ini ya, menu-menu TV ya, kita untuk memprogram TV ini program TV tidak ada ya, ini terlewati ya, ini equalizer, contrast brightness, ini CH langsung ke Inggris ini ya, jadi yang posisi ini terlewati sehingga televisi ini tidak bisa diprogram. Sehingga apabila kita ingin mencari channel lagi atau mengatur channel, mengurutkan channel, kita tidak bisa. Untuk mengatasi televisi yang mengalami posisi yang kayak begini ini, kita tidak usah panik. Hal ini disebabkan oleh korupnya memori TV ya. Langkah yang harus kita lakukan, tentunya kita harus mereset televisi ini. Yang harus kita lakukan, kita matikan televisi ini dulu. Ini ya, televisi kita matikan. Kemudian kita tekan tombol ini min, ini CH plus ya. Kita tekan tombol min sama CH plus ini bersama-sama, tapi pelan saja ya. Jangan terlalu kencang, merusak tombolnya. Kita tekan bersama-sama, kemudian kita hidupkan televisi ya. Ya, tunggu beberapa saat ya. Ya, ini televisi udah hidup, tekan terus ya, tunggu beberapa saat ya. Nah, ini sudah keluar ya. Setelah kita sudah keluar, sudah masuk menu service. Ini menu service TV sub ya. Kita sudah masuk menu service. Sudah masuk menu service ya. Kita sudah masuk menu service TV sub. Ini kemudian untuk merubahnya kita tekan menu ya. Kita tekan menu. Ini kemudian untuk posisi lagi kita tekan menu lagi ini ya, masuk ke menu selanjutnya ya. Nah, ini kembali lagi ya, ini untuk mengatur RGB. Untuk televisi yang tidak bisa diprogram ini, program terloncati, kita masuk ke menu HTL ini ya. HTL ini parameternya 1 ya, kita rubah ke parameter 0 ya. HTL ini adalah hotel ya, singkatannya hotel apa, bus hotel ya, jadi bus data ya. Kita rubah ke posisi 0 ya. Nah, ini sudah posisi 0, kita gunakan tombol min volume. Setelah itu kita kembalikan lagi ke posisi ini ya. Iya, posisi ini kita kembalikan lagi, kemudian kita matikan televisi ya, kita matikan televisi. Nah, setelah itu kita hidupkan lagi. Ya, tunggu beberapa saat. Sudah, televisi sudah hidup. Kemudian coba kita tekan menu ya. Ini menu, ini musik ya. Ini CH lah, ini CH. CH udah keluar ya. CH udah keluar. Sedangkan yang tadi CH enggak keluar ya. Sehingga kita bisa memprogram televisi sesuai dengan keinginan kita. Hal ini tentunya sering terjadi di TV sub ini ya. Sering saya mengalami kerusakan yang sedemikian ini sehingga rekan-rekan banyak yang kebingungan ya. Walaupun di program pakai remote enggak bisa ya kalau posisi gini ini. Jadi kita harus masuk ke menu mode.
Dan untuk televisi sub ini jangan aktifkan tombol kunci ini ya, kunci TV ini. Apabila kunci TV ini di-on kan, maka televisi apabila hidup minta password ya. Passwordnya ini 0000 4 kali. Dan jangan dirubah ya. Apabila kita merubah passwordnya misalnya 1758 ya, kita apabila menghidupkan televisi, kita harus memasukkan kode 1758. Hal ini akan mempersulit kita apabila kita lupa. Ini ya, sudah kena ya. Nah, CH sudah kena, sudah bisa diprogram. Demikianlah tutorial yang sederhana ini, mungkin bisa membantu rekan-rekan yang kesulitan dalam menangani televisi sub yang tidak bisa diprogram. Salam dari saya.